Untuk pengaturan lalu lintas dari arah Jember tujuan Banyuwangi ataupun arah sebaliknya, pengadaan proyek kelongsoran, dan bisa dilihat di sini ini memang benar-benar terjadi longsoran ya. Dapat curah hujan yang cukup tinggi karena mulai pagi sampai siang sampai malam hari hujan sangat deras mengguyur area seputaran Gunung Gumitir. Dan di sini bisa dilihat untuk longsorannya ya.